Dalam satu lagi aksi kumpulan D, pasukan berstatus klub Selangor PKNS tidak berdepan masalah besar untuk menundukkan naib juara Liga Perdana Pulau Pinang 3-0 di tempat lawan. Dua gol pantas menerusi Muhammad Nazrin Syamsul Bahri minit ke-17 dan pemain import Gabriel Miguel Guerra seminit berselang meletakkan PKNS selesa mendahului 2-0. Tuan rumah tambah tertekan apabila kehilangan Hilton Mauro Moreira yang dilayangkan kad merah pada minit ke-21. Di sebalik kelebihan yang dimiliki PKNS bagaimanapun sekadar berjaya menambah satu jaringan. Itu pun pada minit ke-54 menerusi sentuhan Muhammad Nizam Abu Bakar untuk keputusan 3-0 memihak kepada PKNS.